satu kali produksi bisa dapat berapa kilo, Pak? Kalau yang bersihnya, Kak. Nggih. Itu kalau yang 20 kilo itu kurang lebih 15 kilo, tapi dibagi itu. Satu karung tuh dapat berapa biasanya? Maksudnya ya, Pak? Biasanya pian per kilo, Kak, per kilo jagung. Ini kan yang dibagi 3 itu. Nggih. Kalau hanya 20 kilo, tapi 20 kilo cuma ada pilahannya. Oh, kalau yang ini yang buat pakannya hasilnya? Kalau yang pakannya biasanya kalau 20 kilo itu 15 kilo depannya. 15 kilo, okay. Ya. Sisanya 5 kilo di sana. Itu buat apa di sana tuh? Kasan pakan juga, ayam yang kecil-kecil. Tepung ini, ada tepung. Iya benar, ada yang kecil. Tepung ada, itu pakan yang ayam kecil itu satunya. Berarti kendala yang dihadapi saat ini apa nih, Pak? Pengeringan. Karena mesin tak menentu. Jadi saat ini sudah menerima permintaan? Sudah menerima permintaan. Tapi ada kekhawatiran ya? Kekhawatiran kendala itu masalahnya di musim. Dalam satu kali produksi menghasilkan bisa berapa kilo? Untuk pakan yang seperti ini, yang 250 butiran. 250 kilo, Pak, ya. Itu bisa mencukupi berapa permintaan kandang? Karena beberapa kandang itu cuma gasan, apa itu namanya, gasan permintaan untuk lokalan aja. Untuk lokal, ya, Pak, ya. Jadi memang potensinya sebenarnya bagus, ya. Oke, emang yang menjadi kendala kita kedawannya mengambil job. Itu kan artinya dari segi pengeringan, Pak. Sayang banget. Udah ada mengusulkan bantuan lagi, Pak? Sudah. Kayak gimana responnya, Pak? Tanggapannya baik kan, gitu. Kami usulkan juga ke depannya. Oke. Okay. Nah, ini jadi ini hasilnya tadi. Oh iya, Pak, 1 kilonya berapa dijual? Kalau 1 kilonya di harga di 7.000. Nah, ini harga 7.000 ya. 1 kilo di harga 7.000. Murni jagung. Murni tanpa, jagung. Tanpa campur. Nah, kalau jagungnya dari tani sendiri, ya, Pak, ya? Tani, ya. Kita ambil okay. Dari tani. Itu kita beli kan, habis itu kita jual lagi kan gitu. Cuma kita melalui proses. Baru kalau di petani ini dari harga 4.000-an. Ya. Kalau selama ini jagung, hasil panen jagung dari kelompok tani Bapak itu dijual kemana? Kalau saat ini ke pengepul lain. Sebelum diolah ya? Ya, ke pengepul. Pengepul itu jual lagi dari samanya ke pelihari. Sekarang diolah sendiri ya? Diolah sendiri, ya. Baik, oke, pemirsa Banjarmasin Pos, dari itu tadi kita wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, Pak Latian lah, Pak Sam Ani, dan beliau sudah menjelaskan tentang bagaimana produksi pakan ternak untuk ayam ini ya.